dari hasil ini. Oh, sekolah kan? Oh, satu. Terus gue pengen coba berbisnis sama gue sebagai seorang jurnalis, tapi gue punya banyak sekali aspirasi tentang apa yang pengen gue lakuin ini, tentang apa yang orang pengen ini ketika gue salah satunya ya bisnis ini, gue belum tahu bisnis apa. Gue juga, gue karena kuliahnya ngambil media komunikasi, jadi gue belajar soal media dan apa ya, mungkin kita bikin stasiun TV baru di Indo. Tapi Pak, lu optimis ini enggak sih untuk filmnya dibanding sama Dilan? Optimis enggak sama dengan kayak film Dilan? Gua optimis tapi tahu diri. Karena gua tahu yang nonton Dilan belum tentu suka Bumi Manusia. Jadi memang film ini kan tidak seringan Dilan ya. Dilan tuh kayaknya orang bisa nonton lalu kayak sebenar-benar sebahagia itu, karena konfliknya ringan sekali, lalu nostalgia, lalu ya masalah percintaan pada anak SMA tahun 90. Cuma sekarang ya buat yang belum tahu ya, buku ini kan kompleks sekali gitu. Buku ini ditulis sama yang terlalu kompleks dan ceritanya juga lebih kompleks, tapi jauh lebih tersirat akan makna sih. Jadi gue optimis kalau film ini akan membawa dampak positif gitu buat masyarakat. Pak, sempat kepikir gak sih mungkin selain pakaian, jadi sutradara atau sutradara sebuah film? Di band gue udah mulai coba untuk nulis beberapa script untuk masih di music video sih. Tapi di kuliah gue juga belajar tentang production. Jadi ya gue ngerasa kuliah gue sekarang nyambung, bisa gue implementasikan di dalam dunia musik gue, yang dimana itu juga ada filmnya in a way, music video, lyric video, konsep. Lalu untuk kayak kemarin gue nulis press release gue sendiri, ntar teman-teman kalau datang ke peluncuran singlenya itu gue yang nulis. Jadi banyak hal yang masih bisa gue explore, itu tadi kayak nggak harus selalu di depan gitu. Kadang-kadang gue juga pengen jadi di belakang dan kayak sampai